Guys, kali ini kita ada di rumah ninja yang tadi ya guys ya. Nih, kita lanjutin. Servant. Harus ada teknya guys ya. Langsung ini nih si matanya yang selalu gede banget. Servant. Wah, ini namanya sama yang tengah yang beda. Oke, langsung saja kita keluar. Dan kita naik ke tangga. Naik ke tangga cukup capek ya naiknya. Tapi ini tangganya, tangganya panjang sekali dan tangganya terbuat dari kayu guys. Rumah ini terbuat dari kayu tapi atapnya, aneh sekali. Halo Mbak, selamat datang katanya. White dress katanya. Aku mau tempat tidur yang ini. Kalau sudah kita tidur, karena kita capek ya guys ya. Nah, ini seperti penginapan bukan? Nah, di sini juga ada tempat makannya guys. Nah, ini seperti yang tadi ya tempat makannya. Enak sekali. Sekarang kita mau kemana nih? Kak, tanya mau kemana nih? Kita mau ke sini. Wah, enak-enak. Sebelum itu ganti baju dulu dong. Oke, kita langsung aja ke sini dong. Sini biar enak. Aduh, Bear. Dekat Bear ini, guys. Wah, enak banget ini. Kalau kita sambil tiduran, segar. Kita ceritanya kita berenang set enak. Langsung gini guys. Coba kita pakai kok bisa sih. Wow guys, kita bisa mengubah-ubah gaya. Oke, kalau sudah tidak bisa. kita pergi ke yang itu. Nah, di sini juga ada balkon. Wah, enak sekali ya, abis mandi langsung itu ya, langsung melihat udara agar ada kering-keringnya. Sekarang kita loncat. Langsung aja kita bagi dua. Awas. Kita naik. Gak ada. Serem banget. Padahal kita udah punya ini ya. Tetapi kita tetap memilih kuda. Oke, langsung saja kita keluar memakai kuda. Kita mencari orang. Iha, langsung kita jalan-jalan dulu ya. Iha, kita jalan-jalan, mau kemana aja. Kita mau ketemu kita di sini, sampai sana jauh tadi. Tapi mungkin kita ajak kudanya ke sini. Nah, ini ya tunggu. Aku ke rumah. Kamu aku panggil. Mana? Di mana? Kamu nggak boleh sembunyi loh. Harus. Mana kamu? Ikut aku. Apakah kuda kita bisa naik mobil guys? Kita coba. Oke, sini. Ayo, kalau kamu gak mau kesini aku naik mobil. Sini lah, aku naik ya. Mana lah kamu ini? Ayo cepat.
kutik. Sini. Gitu lah. Dari tadi. Wah, kuda kita bisa menaiki, guys. Tuh lihat. Rusak nanti mobilku. Gimana kalau rusak? Kita tetap menggunakan mobil karena kalau memiliki kuda itu sangatlah rumit. Jadi kayak gini gimana gitu, kayak naik motor gitu ya. Tapi kalau naik motor cepat. Kita parkir dulu guys. Nah, karena tadi saran ke sini. Aku di ini guys. Istana gitu ya kan. Nah di sini tuh dia buat acara gitu. Dia buat acara festival gitu ya. Itu bagus banget kan. Itu enggak ulang tahun tuh. Apa itu pesta? Nah, lihat udah disambut sama banditnya, guys. Ya, kamu jangan ikutin aja. Nah, kita naik tangga. Wah, banditnya hebat sekali. Dia bisa naik tangga. Kita. Badut kan manusia. Udah guys. Salah. Sini ada pintu. Langsung saja. Sini tebak kayu ada apa. Yap, kalian bisa lihat di sini. Pemandian lagi. Di sini pemandian lagi. Cukup lama di sini. Aku mau mandi. Lalu mandi dan gosok gigi. Sekarang itu doang. Ya gitu doang. Nah sekarang di sini jalannya. Ini kebal. Ini orang udah jatuh. Gitu ya, naik tangga. Wah hampir aja jatuh. Naik tangga tapi gak ada. Di sini buat menjaga. Nah kalian bisa tebak ini apa? Ini kamar. Iya, betul sekali. Ini kamar. Tunggu di sini. Hahaha, kita akan tinggalkan si horse agak capek gitu. Kita tinggalin. Bye bye. Yuhu. Jatuh. Kok bisa gitu ya? Ya kan? Jatuh beneran. Wow, ini gaya terbagus yang pernah kulihat, guys ya. Wow. Oke. Nah, di sini kita enggak ada makanan, enggak ada teman, enggak ada apa-apa. Wah, wow, kalau mau lari di sini kita langsung. Beneran kan? Kecil itu. Wah, ini di situ ya. Ada sesuatu. Kita mau naik ini sesuatunya ini guys. Ini tuh. Yuhuu. Wah.
deh. Wih, guys. Di bawah, guys. Wah, ada water boom. Nanti kita ke sana ya.